Hai sahabat kreatif, ketemu lagi dengan channel kami. Kali ini kita akan bikin neon box lumayan gede, lumayan besar. Ukurannya 3 meter kali 3 meter. Neon box ini pesanan dari Murnimat yang ada di Kota Bondowoso, Jawa Timur. Ini sudah proses perakitan. Pertama kita bikin yang bawah. Yang bawah kalau sudah pas, yang atas kita ngikuti lengkungannya. Ini kita pakai pipa kotak galvanis 5x5, ketebalannya 1-2. Ketebalannya ini berhubung ini lumayan gede, lumayan besar, jadi ketebalan antara luar ke luar ini 60 cm. Supaya nanti setelah ada revisi apapun itu di kemudian hari biar orang bisa masuk ke dalam. Ini rancangan sudah jadi. Ini sekalian perkenalkan rekan baru kita, Bapak Tarmuji, sedang memotong buat motong buat anunya. Matikan dulu, Pak. Motong besi buat ketebalannya. Ikuti terus perjalanan kami. Oke, teman-teman. Ini adalah persiapan kita berangkat ke Bondowoso. Saya ulangi, pemasangan neon box 3x3. Ini sekarang sudah jam 18.34. Cuaca masih kurang bersahabat, masih gerimis, tapi kita harus jalan terus untuk pemasangan. Semoga cuaca di Bondowoso di lokasi aman, maksudnya nggak hujan, semoga terang dan semoga lancar. Oke, sampai ketemu di lokasi di pemasangan. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kami. Teman-teman, kita nyampe sekitar 10 menit yang lalu. Dari Jember ke Bondowoso berapa kilo ya, Mas ya? Berapa kilo? Berapa? 14 kilo. 30? Enggak, belum sampai. Oh iya, 30. 30 kilo mungkin. Kira-kira tanggul. Iya. Terus apa ya? Mungkin kita bawa rangka itu mungkin harus pelan-pelan, jadi sekitar 1 jam setengah, 1 jam setengah lah nyampe Bondowoso. Dan kita sekarang lagi makan. Ini menunya ada mie, terus tewel lode ya, tewel, terus tahu tempe ayam sembarang. Dan saya belum selesai. Nanti jam berapa? Jam 9, kalau tukunya udah nutup, kalau nggak hujan, kita lanjut masang. Kalau hujan, kita tidur sini, besok yang masangnya.
hari kedua kita berada di Bondowoso. Kemarin kita terkendala hujan, akhirnya berhenti, nggak bisa kerja sama sekali. Kemarin ibaratnya kita hanya dikasih waktu cuman 2 jam. Kita pagi itu jam 8 baru hujan terang, kita mulai kerja ya jam 11, 8, 9, jam 10-an lah itu mulai hujan. Hujannya nggak gerimis, langsung deres. Akhirnya kita terhenti. Nah, ini hari kedua, karena kita dapat matahari yang lumayan ini, moga-moga kita sampai sore seperti ini terus. Sekaligus langsung 2 pekerjaan. Jadi di sana itu ya, itu yang Bundar Murnimat, itu kita potong, kita turunkan, itu nanti kita akan buat menjadi parkir. Itu akan kita pasang di atas pos sana. Ini kita sekarang ada di pos 1, sana pos 2. Nah, di pos 1 ini kita pasang neon box ukuran 3x3 ya. Ukuran 3x3 dengan materialnya kita pakai backlight. Ini rangkanya masih belum selesai. Ini penumpangnya belum selesai juga. Semoga hari ini nggak hujan.